Ini saya udah ngerasain yang tadi saya taruh di mangkok kecil teman-teman ya. Jadi ini penampakannya bolu saya sangat halus. Tuh. Bawah juga udah nyobain barusan, enak kan? Enak. Enak teman-teman, teksturnya sangat lembut ya bolunya. Yummy. Habis teman-teman. Cuaca mendung, nggak mendung lagi, udah hujan deras ya. Dan di sini ada bahan apa aja buat bolu ketan hitamnya. Tapi ini yang versi di oven ya. Saya pernah bikin bolu ketan hitam, tapi yang saya kukus dan ini saya mau oven aja. Di sini bahannya ada 3 butir telur, ada 100 gram tepung ketan hitam, ada 50 gram tepung terigu. Ada 100 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, ada setengah sendok teh juga itu SP, ada 100 gram margarin cair atau mentega ya, 100 gram ini yang dicairin, juga ada 100 ml, ini adalah susu mix santan, 100 ml aja ya, ini suhu ruang. Di sini saya ada apa ini wijen ya, saya ntar buat taburan atasnya aja. Ini karena wortelnya pasti ntar jadi hitam pekat ya, saya kasih aja perasa, perasanya itu pandan, perasa pandan ya. Jadi nggak saya kasih apa ya, vanilla flavor buat hari ini, vanili atau vanilla ya. Jadi ini semua bahan-bahan buat bolu ketan hitam saya kali ini. Oke, selamat menonton ya. Oke, ini teman-teman saya mau mengocok bahannya. Saya masukin dulu 100 gram apa? Gula pasir ya. Dan 3 butir telurnya. Sekalian SP-nya ya, saya masukin sekalian lalu saya kocok terlebih dahulu. Teman-teman, ini udah saya mixernya ya, tadi gula campur SP dan sama apa tadi ya, telur, dan gini aja penampakannya. Lalu saya tambahin baking powder dan tepung-tepungnya, tapi saya ayak dulu aja di atasnya langsung, dan saya kasih cairan susu dan margarinnya. Oke, ini saya tambahin setetes aja perasa pandannya seperti ini, dan saya aduk aja begini. Oke, saya tinggalin. Lalu saya ayak. Teman, ini tepung terigunya saya ayak ya. Saya jadiin satu aja dengan baking powdernya. Jadi biar adonan tidak bergerindil gitu aja. Ketan hitamnya ya, saya ayak sekalian. Ini udah saya masukin tepungnya ya, jadi saya
aduk ini aja dulu. Biar tercampur. Terakhir saya masukin mentega cairnya ya teman-teman. Lalu saya aduk begini aja manual. Ini saya pakai yang ukuran kecil aja karena ukuran yang besar terlalu besar. Saya tuangin dulu ini adonan seperti ini ya teman-teman. Kayaknya udah deh ini, takutnya membludak. Daripada membludak gak cantik, mending saya segini aja. Ini teman-teman caranya biar cake-nya tidak berlubang. Turin wijen seperti ini. Teman-teman, oven saya udah saya hidupin dengan 180 derajat. Saya mau oven sisa adonan yang belum saya panggang ya teman-teman, karena nggak cukup tadi baking tray-nya itu terlalu kecil, jadi nggak apa-apa saya masukin sini aja, ntar saya menampakkan bolu ketan hitam saya ya teman-teman. Baru saya keluarin dari oven dan tunggu agak dingin baru saya keluarin. Itu sisanya yang di cup-cup kecil ya, mulai mengembang dalam ovenan saya. Teman-teman, ini karena ada orang yang pingin cepet-cepet makan bolunya, saya iris aja ini bolunya ya. Okay.